Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an, firman Allah secara berulang-ulang. Untuk berikan apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'hum wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih wa la'natullahi 'alal kafirin. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadih. Faba'u bighadabin 'ala ghadabin wa lil kafirin 'adabun muhin. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم. اللهم
Artinya, dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata, setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang beriman? Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman. Pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah An-Nisa ayat 41. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi yaitu rasul dari setiap umat dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi atas mereka. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri sabil khairat yang istiqomah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa TikTok yang dimuliakan Allah, izinkan Al-Fakir menyapa kalian semua dan mengharapkan keberkahan bagi kita semua, bagi orang-orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barusan Tuhan bacakan pun Allah surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 94. Dan yang kedua, harusnya surat An-Nisa 41. Salah baca, tidak apa-apa. Sini di An-Nisa 41, Allah firman, A'udhu bila masyaitun ajim, wa idha kila lahum ta'adaw ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Allah firman, apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada apa yang telah dengan Allah dan patuh pada Rasul, engkau Muhammad melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu. Kemarin dulu beberapa hari yang lalu
Ustaz Zainuri bertanya kepada Al-Fakir berkaitan bagaimana orang-orang yang sudah diberikan pemahaman agama, tahu tentang kebenaran, bahkan menyampaikan yang hak, kemudian dia ingkar kepada Allah. Atau muncul kesombongan. Kesombongan itu ingkar kepada Allah, ya anak dimuliakan Allah. Ya, orang seperti itu tertipu dengan ilmunya. Ya, jadi disampaikan di sini tadi Al-Baqarah 94 Al-Qur'an National Gym, "Kul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Karena Nabi Muhammad, kamu memiliki akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Itulah kematianmu, kematian jika kamu orang benar, merasa paling benar. Nah, kenapa semua itu terjadi? Wahai anakku dimuliakan Allah, ya, karena setan telah bersumpah kepada Allah. Nah, ini, ya, di Al-Hijr 39 sampaikan. Al-Qur'an qala rabbi bima aghwaitani, ya, Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat. Jadi ketentuan Allah bagi mereka para syaitan iblis itu sesat karena perilakunya, kekejiannya, ya, kesombongannya itu, ya. La uziyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Pahami ya, wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan menyesatkan mereka semua. Ini loh, sadar enggak kita? Sadar enggak kalian, wahai anak-anakku yang dimuliakan Allah, Isabul Khairat atau di TikTok yang berbahagia, sadar enggak kita bahwa kita dikiting terus, diikutin terus mereka para syaitan, mengharapkan kita na'udzubillah min dzalik kafir setelah beriman, kufur kepada Allah setelah beriman. Ini loh, kenapa enggak menyadari yang ini? Ya, saat kita kemanapun Allah sudah ingatkan waktu itu, hati-hati, mereka berusaha menjatuhkan manusia, menjatuhkan kita semua. Ini harapan mereka, dibuat kita kufur setelah beriman, diarahkan, dibengkokkan kita menuju ke arah kemunafikan, wahai anakku. Ya, itu di An-Nisa 41 tadi, 41. Apa terulang ya? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh pada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, engkau Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang munafik benar-benar berpaling darimu. Ini orang beriman loh. Awalnya beriman, tapi karena ingin bertinggi, ya, ingin dimuliakan. Ini bahaya sekali anak. Ini sangat bahaya sekali kalau kita merasa ingin dimuliakan. Maka setan akan datang, ya, membisikkan kepada kita kejahatan. Memuliakan diri sendiri adalah kesombongan. Ingat, yang berhak wajib dimuliakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memuliakan kita, asbab amaliyah kita, asbab ketaatan kita kepada Allah, itu satu karunia, satu anugerah. Allah memuliakan kita sehingga orang mendengarkan kita. Itu pun kita diminta untuk selalu bertaubat kepada Allah. Ini loh, sekian kali Al-Fakir di setiap live-nya menyampaikan hal yang sama. Untuk apa? Duh, mengingatkan hal yang sama. Ini perintah Allah. Ya, kalau buka Al-Maidah ayat 52, ya, dan ayat 53, sehingga Allah firman, Al-Dubayah Masyaitun Ajim, فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit setelah mendekati mereka
Saya berkata kami takut akan tertimpa mara bahaya. Ya. Tadi apa yang saya sampaikan ya. Begitu ilmu Allah turunkan kepada kita orang beriman, ilmu pemahaman. Terus kita meninggi hati kita, merasa lebih pintar, merasa lebih suci daripada orang lain, maka disitulah penyakit akan masuk. Maka diingatkan di sini, fatarul ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha ayyusi banada'ir. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, yaitu orang-orang kafir. Saya berkata kami takut akan tertimpa mara bahaya, khawatir dan perjuangan, takut, ya, tidak berani. Padahal dia merasakan nikmat Allah, merasakan kebaikan, hasanah yang Allah turunkan kepada hamba. Sudah, ya. Fa'asallahu ayyatiya bil fathi au amri min indihi fayusbihu ala ma asharru fi anfusihim nadimin. Kami takut akan tertimpa mara bahaya, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya sehingga mereka menyesali apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya. Ini boleh dipahami karena boleh dengan Allah diberikan pemahaman keilmuan, dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, setan akan dekat, ya, dia tidak akan mengajak, kemarin pakai sampaikan, tidak mengajak maksiat kepada Allah, menentang Allah dengan cara terang-terangan, tidak, dia akan mengajak menentang Allah dengan cara sir, sembunyi, ya, di balik kebaikan, padahal kemunafikan, ya, terbalik, dibuat sama dia terbalik, bukan langsung frontal menentang Allah, tapi dibuat tersembunyi, bahkan lebih keji daripada langsung melawan Allah, lebih keji tersembunyi ini, karena dia akan menyerang Allah dari belakang, maunya dia, padahal Allah tidak bisa diserang seperti itu, ya, orang-orang seperti ini wajib kita waspadai, dan itu banyak pada lingkungan kita, bahkan di lingkungan majelismu sendiri, ingat ya, di lingkungan majelismu sendiri, jangan jadi provokator, ya, ingat ini. Ya, jaga diri kalian. Ingat, setan berusaha menghancurkan kalian. Ingat, berusaha menghancurkannya supaya kalian tidak bisa berjuang, supaya kalian meninggalkan amanah Allah, supaya kalian tidak bisa istiqomah duduk seperti ini. Supaya gitu, jaga diri kalian, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Kalian dimuliakan Allah dengan istiqomah, dengan rukuk dan sujud, sesuai dengan doa yang fakir panjatkan setiap hari, dan itu keinginan kalian. Ya. Selanjutnya, wa yakul lazina amanu aha ula lazina aqsamu billahi jahda imanihim. Orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah dengan nama Allah secara sungguh-sungguh bahwa mereka benar-benar berserta kamu? Innahum lama'akum habitat a'maluhum fa'asbahu khasirin. Segala amal mereka menjadi sia-sia sehingga mereka menjadi orang yang rugi, ya. Kita tidak menyadari bahwa embrio kemunafikan itu akan tumbuh, ya, jika kita tumpuk-tumpuk penyakit dalam hati kita, ya, merasa lebih mulia dari orang lain, merasa bersih, ya, tidak mau diingatkan, ya, menyindir, ya, menyindir menggunakan status, menyindir menggunakan SMS, ya, menyindir menggunakan kata-kata tajam menusuk. Untuk apa, wahai anakku yang dimuliakan Allah? Untuk apa perilaku seperti itu? Saat kita sudah mengetahui bahwa itu dilarang oleh Allah, saat kita sudah tahu bahwa ini adalah diharamkan oleh Allah, kenapa masih kita ikutin? Takutlah kepada Allah, ya. Khawatirlah bahwa amal kita akan tertolak jika kita melakukan kebencian seperti itu. Mengukur-ukur keadaan, menyesuaikan dengan kemauan kita saja. Jangan, wahai anakku yang dimuliakan Allah. Ya. Saya tidak akan bicara terlalu lebar kepada orang lain. Saya bicara pada kalian, wahai anak-anakku sekalian di majelis Sabil Khairat, ya, dalam besar TikTok yang sudah istiqomah. Hanya pada kalian, kita perbaiki sama-sama. Setan selalu berusaha menjatuhkan kita, bahkan keturunan kita
suami kita, istri kita, anak kita, handai tangan kita, mau dihancurkan sama mereka karena dengki dan kebencian mereka. Ya, kita orang yang diberikan Allah pemahaman Quran, sudah sekian tahun duduk, masa enggak punya hikmah sama sekali? Ada hikmah kebaikan di antara kita. Ada. Kita jalankan tidak. Kita ikuti tidak Al-Quran. Kita sadar tidak bahwa kita wajib di jalan yang lurus. Ya. Dengan At-Taubah ayat 9 dan 10. Innallaha firman, "Hadzan nasyaitun jim ishtaraw bi ayati Allahi tsamanan qalilan fasaddu an sabili." Mereka menukarkan ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalannya. Nah itu, sudah tahu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah paham tapi ingkar dengan semata-mata ya, untuk kepentingan dunia, kepentingan sesaat yang sedikit ya, menimbun hatinya dengan penyakit kemunafikan ini. Penyakit kemunafikan ini berbahaya sekali ya. Embrio kemunafikan tidak boleh nempel di majelis kita wahai anakku di belakang Allah, karena ini akan menjadikan kita orang yang kufur nikmat, ingkar akan nikmat Allah dan berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Kalian lihat beberapa orang yang sudah pergi dan melakukan suatu perilaku dan perbuatan keji ya. Kenapa? Karena sebelumnya gampang ya, dengan kata-kata yang pedas, mengadu domba ya, hanya terjadi seperti itu ya. Mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak ada faktanya, mudah memfitnah orang lain, mudah mengadu domba orang lain. Semua ini bisa dikatakan kufur setelah beriman kepada Allah, tidak meyakini Allah Ta'ala, itu namanya ya. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan ya. Buruk perilaku itu ya anakku dimuliakan Allah, itu buruk, tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quranul Karim, tidak sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Kita semua mengerjakan kebajikan, kemaslahatan. Kita rukuk dan sujud, kita berpuasa ya, kita bersedekah infak, kita mengikuti kebenaran yang selama ini nafakir sampaikan. Tapi kita juga menuduh orang lain, memfitnah orang lain, berbuat keji ya, menghalangi orang lain untuk beriman kepada Allah, menghalangi perjuangan saudaranya, mengoreksi saudaranya terus. Ini akan membahayakan diri kita wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir tidak menuduh satu dua orang. Ya, Al-Fakir berangkat ke Morong, banyak perubahan di kalian tuh, di majelis tuh. Ya, banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Dan itu perubahan itu tidak akan sadari sama sekali. Kayak merasa melakukan hal yang benar. Ya. Nah, itu tadi seperti Dahijar 39 tadi. Merasa benar. Ya. Ini apa kelulang ya, qala rabbi bima aghwaytani la zayyanna lahum fil ardi la zayyanna lahum fil ardi, aku pasti akan jadikan kesejahteraan dan seindah bagi mereka di bumi ya, wala ughwiyannahum ajma'in, maka akan sesatkan mereka semua, semuanya. Coba itu kejahatan yang enggak baik, apakah tidak disadari hal yang seperti ini ya. Al-Fakir melihat, mengevaluasi ya, ternyata memang mungkin belum bisa tinggal jauh ya. Bersungguh-sungguhlah dalam istighfar, solawat, memperlindungan kepada Allah. Wahai anakku, kita ini khotoan, kita ini lemah ya. Saudara kita ini, kebiasaan kita semua, kebiasaan di Indonesia ini bangga nasab ya, bangga keturunan, asobiah, berlebih-lebihan dalam nasab dan keturunan, padahal itu amanah yang berat dari Allah ya. Jika nasab itu baik, terus apa yang kita lakukan ya, apa yang sudah sampaikan, semangat apa yang kita kerjakan. Semua itu titipan dari Allah, itu bagian karunia Allah Subhanahu wa taala.
siapapun tidak bisa menghalangi apa yang telah Allah berikan kepada hamba yang Allah pilih. Tapi itu amanah berat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, bisa kufur setelah beriman, tidak bersyukur kepada Allah. Ya. Selanjutnya ayat 10, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dimmah. Mereka tidak memelihara hubungan kerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Wa ulaika humul mu'tadun. Mereka itu orang yang melampaui batas, ya. Tidak peduli dengan apa yang telah disampaikan, tidak peduli dengan apa yang telah dirasakan, ya. Apa yang telah disampaikan, diucapkan bahwa la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, istiqomah di jalan Allah, asalkan rukuk dan sujud, berpuasa, berinfak, beramal soleh, lupa dengan itu. Tidak peduli kepada munafik, sudah berpenyakit, tidak peduli dengan apapun itu, karena merasa benar tadi. Ya. Kemudian di Al-Hajj ayat 11 sampaikan zina ubudu masyadu rajim. Wa minan nasi man ya'budullah ala harfin. Di antara mereka manusia ada yang menembak Allah hanya di tepi. Menyembah Allah hanya di tepi. Tipis. Imannya itu tipis. Dikikis imannya. Dengan apa? Dengan kebencian, dengan kedengkian. Ya. Dengan keraguan, gak punya keyakinan sama sekali, berat. Maka yang diminta sekarang itu melaksanakan perintah Allah dengan apa? Ikhlas. Dengan ikhlas. Kalau kita ikhlas, sholat kita ikhlas karena Allah, kita akan khusyuk. Khusyuk gak akan bisa kita tempuh, kita dapatkan. Kecuali kita ikhlas melaksanakan itu, mengikhlaskan ketaatan kepada Allah. Ya. Fa in asabahu khairun nitma anna bih wa in asabathu fitnatun inqalab ba'da wajhi khasirad dunya wal akhirah dhalika huwal khusranul mubin. Jika memperoleh kebaikan, dia pun tenang, dan tapi jika timpa cobaan, dia berbalik ke belakang, kembali kufur, dia merugi di akhirat, di dunia dan di akhirat. Itulah kerugian yang nyata. Ya. Al-Ahzab 12 dibuka Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim. Yaitu ketika orang-orang munafik dan orang-orang lain, orang-orang yang di hatinya terdapat penyakit berkata, Maradun ma u'adana Allah wa rasulahu illa ghurura. Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Ya Allah, lama aku bermajelis sabul khairat, tapi kok nilainya enggak ada? Kok masih segini-gini aja? Ah, bener enggak ini? Syekhnya ini ngajarkan apa? Kok enggak ada perubahan? Wah, ingat, wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikan, ya, perhatikan bagaimana cara ibadah kalian. Sudah benarkah cara ibadah kalian? Sudah bersungguh-sungguh tidak cara ibadah kalian? Sudah ikhlas belum cara ibadah kalian? Sudah menjauhi perihal-perihal kecil, dosa-dosa kecil atau tidak? Nah, seperti itu sebenarnya. Ya. Nabi Muhammad, surat Muhammad ayat 20 dan 21, sinar Allah firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqulul ladzina amanu laula nuzilat surah. Orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak diturunkan suatu surat tentang jihad? Fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dzukira fiha al-qital. Maka bila diturunkan suatu surah yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang. Ra'aital ladzina fi qulubihim maradun yanduruna ilaika nadar madshiyi alaihi minal maut fa'awla lahum. Gua melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, ya. Biasanya diartikan
Maradun itu penyakit munafik. Ya. Ini yang Fakir ingatkan dulu, jelaskan dulu ya. Maradun kenapa dikatakan diartikan di sini, diceritakan Indonesia ini bahwa itu munafik. Kenapa? Mengulang-ulang dosa, mengulang-ulang kejahatan. Bertobat, mengulang lagi, bertobat, mengulang lagi. Itu embrio kemunafikan. Oh, diartikan kayak gini. Ya. Akan memandangmu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Di sini orang yang di dalamnya hatinya ada penyakit, itu datang orang munafik itu, mereka itu akan memandangmu seakan-akan pandangan orang yang mau mati karena takut perang, takut mati gitu ya. Ya, maka takut menghadapi peperangan. Enggak mau melawan hawa nafsu mereka masing-masing, enggak mau. Takut, takut dikurangi rezekinya, takut diambil keuntungannya oleh Allah. Pikirannya gitu. Itulah yang lebih pantas bagi mereka. Maka itu lebih pantas kepada mereka. Mereka mau Allah bilang pantas itu. Kenapa? Karena selalu ingkar kepada Allah, berpenyakit hatinya. Hati berpenyakit itu ditemukan di sini munafik gitu. Karena seringnya mungkin kesalahan, kejahatan, tidak peduli dengan keadaan, tidak mau tahu dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 21. Ta'atu wa qawlu ma'rufun. Harusnya mereka memiliki ketaatan pada Allah dan tutur kata yang baik. Ini adalah yang akan dimuliakan Allah. Taat kepada Allah dan tegas, bukan kasar, ya anakku. Saya masih melihat beberapa daripada kita kasar, tegas, keras dengan hukum Allah. Boleh, sesuai, jangan kasar. Ya. Kalau kamu kasar kepada saudaramu, ya, itu menimbulkan penyakit hati yang berat. Ya. Fa idza azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairul lahum. Apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar beriman dan taat pada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Ingatlah anak demikian Allah, kalau ingin tidak terkena embrio munafikan, kalau tidak ingin kafir kufur setelah beriman, berperanglah melawan nafsu kita. Istiqomah di majlismu, kesungguhanmu, keikhlasanmu duduk di sana. Apalagi mengingatkan lagi ya, lima hal. Ilmu, amal, waro, khauf, ikhlas. Lima hal. Ilmu yang Al-Fakir sampaikan padamu, ayo amalkan. Jangan lupa, jangan takutlah kepada Allah. Takut akan apa? Akan dibiarkan oleh Allah. Pembiaran Allah kepada manusia itu kerugian yang paling besar di akhirat. Ya. Khauf. Khawatir kalau ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas, tawakal kepada Allah, yakin sebagai seorang muslim yang diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin diterima amal, maka semangat ibadah akan meningkat, akan tinggi. Kalau enggak yakin ya, atas amal ibadah kita, merosot kita nanti. Tidak punya kebanggaan. Ya, bertariqah difahamiyah, tidak punya kebanggaan. Bermajlis tariqah fahamiyah, bisa berkhairat, tidak ada kebanggaan sama sekali. Ya. Malah jadi keluar masuk yang terjadi. Kenapa? Ya, karena keraguan yang dibawa. Maksiat yang kecil-kecil ditimbun-timbun sampai penuh. Maka nah, anakku yang dimuliakan Allah, apakah selalu mendoakan kalian semua. Selalu. Selalu. Tidak pernah terputus. Harapan saya, kita semua dijauhkan dari embrio kemunafikan. Dan dijauhkan daripada kekufuran setelah beriman kepada Allah. Tidak bersyukur dengan karunia Allah, nikmat Allah. Tidak bersyukur dengan nikmat iman yang ada di dada. Itu yang saya fakir mohonkan kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, bersihkan ya Allah hati kami daripada embrio kemunafikan ya Allah. Jauhkanlah kemunafikan daripada hati kami. Ya Allah, luruskan kami ya Allah. Tetapkan lurus dalam shiratal mustaqim.
jauhkanlah kami dari gangguan syaitan yang mengganggu, ya Allah, yang punya harapan menghancurkan kami. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada kufur setelah beriman, ya Allah. Amin. Kuatkan, kokohkan iman kami, kukuhkan iman kami. Amin. Dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang barokah, jauh daripada yang haram. Amin. Karena barang haram masuk ke darah kami. Amin. Bisa membuat kami ingkar kepadamu, ya Allah. Amin. Jaga kami daripada barang yang haram. Amin. Dekatkanlah kami dengan sesuatu yang halal, yang baik. Amin. Dekatkanlah kami dengan ketaatan kepadamu, ya Allah. Tuhan kami. Amin. Cabutlah nyawa kami, ya Allah. Amin. Dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakatul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.